Halo, bertemu kembali dengan saya, Gus Rowi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang satu topik terkait bagaimana menjadi seorang YouTuber. Saya ingin beri komentar tentang bagaimana saat ini menjadi YouTuber adalah sebuah cita-cita banyak orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang di dunia, bahkan mungkin jutaan orang ingin menjadi YouTuber. Apakah semua yang ingin menjadi YouTuber adalah soal bagaimana mencari uang, soal bagaimana menjadi kaya dari YouTube? Saya pikir tidak. Memang banyak orang kemudian fokusnya adalah bagaimana mendapatkan pundi-pundi cuan dari profesi menjadi seorang YouTuber. Tapi saya meyakini bahwa tidak semua orang yang pengen menjadi seorang YouTuber tujuannya mencari uang. Karena menjadi YouTuber itu adalah tentang melakukan perubahan. Perubahan yang bermakna buat dirinya dan juga buat orang lain. Bermanfaat. Jadi tujuan menjadi YouTuber itu banyak. Mungkin dengan menjadi YouTuber pengen menginspirasi orang. Dengan menjadi YouTuber pengen membuat orang lain belajar sesuatu. Atau dengan menjadi YouTuber pengen mengedukasi orang, mengentertain orang, menghibur orang, dan sebagainya. Hal penting yang harus kita lakukan ketika kita pengen menjadi seorang YouTuber adalah memikirkan apa yang ingin orang lain lihat dari kita. Apa yang ingin Anda harapkan, yang ingin Anda lihat dari orang-orang yang melihat video Anda. Apakah Anda ingin melihat mereka bahagia? Atau Anda ingin melihat mereka belajar sesuatu? Atau Anda ingin melihat mereka terinspirasi oleh karya-karya Anda? Semua tergantung bagaimana Anda menyeting tujuan Anda menjadi seorang YouTuber. Jadi, YouTuber bukan soal duit, bukan soal menjadi kaya, bukan soal bagaimana kita mendapatkan uang dari sana. Tetapi menjadi YouTuber adalah soal bagaimana Anda melakukan perubahan untuk diri Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda, dan untuk orang-orang yang mendapat manfaat dari keberadaan Anda. Banyak hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda memulai sebuah karya melalui video yang Anda tampilkan, yang Anda harapkan, video yang Anda produksi, yang Anda buat, yang kemudian Anda upload, dan kemudian Anda harapkan orang lain melihat, memberi likes, bahkan memberi komentar, ataupun memberi subscribe terhadap video Anda. Dan tentunya Anda tidak mau dong bahwa mereka akan melihat video Anda hanya membuang-buang waktu mereka. Anda tidak mau dong waktu yang Anda dedikasikan untuk membuat video yang butuh mungkin berjam-jam untuk membuatnya, mengeditnya, dan juga menguploadnya, hanya pada akhirnya orang kemudian akan merasa dirugikan oleh video Anda. Pertimbangan kembali, jika Anda ingin menjadi YouTuber, maka uang bukanlah segala-galanya. Banyak sekali tujuan kebaikan, tujuan kemanfaatan yang bisa Anda wujudkan dengan menjadi seorang YouTuber. Seorang YouTuber adalah pemrakarsa perubahan dan pembawa perubahan. Dan saya yakin Anda semua sangat berminat, sangat berharap menjadi bagian perubahan yang akan terjadi di depan sana. Pastikan tujuan Anda menjadi YouTuber adalah untuk perubahan. Tentunya perubahan yang membawa kemanfaatan, perubahan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Selamat berkarya dan selamat menjadi YouTuber sejati. YouTuber yang memang benar-benar membawa perubahan dan kemaslahatan yang bermanfaat buat orang-orang yang melihat video-video karya Anda. Sekian.